Halo teman kece, balik lagi nih sama Kak Bella. Teman-teman, kali ini kita akan belajar materi tentang prakarya dengan topik kerajinan serap. Langsung aja yuk kita ke pertanyaannya. Proses pertama dalam mengoleksi jerami yang hendak dibuat karya kerajinan topi adalah... Teman kece, kerajinan serap alam adalah kerajinan yang menggunakan bahan dasar alam atau bahan organik atau mudah terurai dalam tanah. Tidak diolah melalui proses dan penambahan bahan kimia sehingga keasliannya tetap terjaga dan diutamakan. Kerajinan topi dapat dibuat dengan bahan dasar dari serat alam, yaitu serat tumbuhan. Serat tumbuhan berupa jerami dapat dimanfaatkan untuk membuat topi tersebut. Sifat jerami lentur dan mudah dibentuk sehingga mudah untuk dipintal dan dirangkai. Pada tahap koleksi, serat jerami dikeringkan terlebih dahulu. Misalnya dijemur di bawah sinar matahari atau dikering anginkan agar tidak berjamur. Setelah kering, dapat dipintal dan dibentuk menjadi kerajinan topi. Pada tahap akhir, dapat diberi warna dengan cat untuk menambah keindahan. Jadi, jawaban yang tepat adalah dijemur di bawah sinar matahari atau pilihan jawaban yang B. Nah, gimana teman kece? Sudah paham? Kalau sudah, teman kece coba jawab pertanyaan ini di kolom komentar ya. Jangan lupa buat like, komen, subscribe, dan share video ini ke teman kece lainnya. Kalau teman kece mau latihan soal yang lebih banyak, langsung aja yuk latihan soal di kejarcita.id atau download aplikasi Kejar Cita di Play Store sekarang juga. Kejar Cita, kejar ilmu, raih cita.